Menduduki posisi CEO Amazon selama 27 tahun, Jeff Bezos kini telah resmi angkat kaki dari perusahaan yang didirikannya pada 5 Juli 1994 yang lalu. Kursi CEO Amazon tersebut kini diduduki oleh Andy Jassy yang sebelumnya menjabat sebagai CEO Amazon Web Service. Jeff Bezos resmi mundur dari jabatannya sebagai CEO Amazon pada 5 Juli 2021. Kini jabatan CEO Amazon diemban oleh Andy Jassy yang sebelumnya menjabat sebagai CEO Amazon Web Service. Mengutip laman The Verge, Andy Jassy sebelumnya menjabat sebagai CEO Amazon Web Service sejak 2016. Amazon mengumumkan pergantian pimpinan ini saat laporan kinerja pada Februari 2021. Bezos menyampaikan sangat bersemangat untuk berpindah peran menjadi chairman. Nantinya, ia akan memfokuskan energi dan perhatiannya pada produk baru. Ia berharap setelah melepas jabatannya, Bezos bisa fokus mengurus perusahaan lain miliknya seperti Bezos Earth Fund dan Blue Origin. Di bawah kepemimpinan Jassy, menurut Synergy Research pada 2020, Amazon Web Service mampu menguasai sepertiga dari pasar komputasi awan di dunia. Bukan tanpa alasan Amazon mengangkat Jassy sebagai pengganti Bezos. Jassy juga menjadi salah satu shadow advisor bagi Jeff Bezos, yakni pegawai yang ikut setiap rapat Bezos dan diperbolehkan memberikan masukan. Berdasarkan laporan Bloomberg Billionaire Index, kekayaan Andy Jassy saat ini sekitar 7,2 triliun rupiah. Kedekatan Bezos dan Andy Jassy kian terjalin beberapa tahun setelah perusahaan berkecimpung di bidang komputasi awan. Karir Andy bisa dibilang cukup gemilang. Andy Jassy memimpin Amazon Web Service sejak tim Amazon Web Service didirikan pada 2003 dengan total anggota tim 57 orang. Jassy kemudian didapuk sebagai CEO Amazon Web Service pada 2016. Melalui kepiawannya, pada 2020 Amazon Web Service sudah menguasai sepertiga dari pasar komputasi cloud di dunia. Menurut Synergy Research, Amazon Web Service bersaing sangat ketat dengan Microsoft dan Google. Berbagai sumber IDX Channel.